Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Bertani dengan saya. Ya, kali ini saya akan coba sharing ya cara tanam caisin. Sharing pribadi nih tanaman caisin di rumah. Ini sebelumnya caisinnya sudah saya tanam bibitnya. Ini umurnya sekitar 3 hari teman-teman. Ya sebenarnya ini kurang sinar matahari ya teman-teman ya. Karena ya sendiri jangkung-jangkung ya. Sebenarnya kalau sinar matahari ini cukup, tanamannya bakal sebesar ini ya batangnya. Oke. Kita lihat media tanamnya dulu ya. Ya media tanamnya campuran sekam mentah, kulit padi yang sudah dibakar atau arang bakar, kemudian campuran sama kotoran kambing ya. Ini kotoran kambing saya campur jadi satu dengan tanah. Oke, kita langsung masukkan ke dalam polybag ya teman-teman ya. Bagian sudah penuh, saya coba tanam bibitnya. Kita buat lubang di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Kita tanam. Usahakan dia ada di tengah-tengah ya. Ya, saya sengaja ya teman-teman, saya tanam dua bibit. Jadi kalau misalnya bibit satu mati, dia masih ada cadangannya gitu teman-teman. Ya, oke, kita pause dulu. Oke, teman-teman, ini contoh beberapa polybag yang sudah saya tanam ya, teman-teman. Nanti saya akan coba upgrade ya pertumbuhannya setiap seminggu atau dua minggu sekali. Nanti saya buat videonya gimana pertumbuhannya ke depannya ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.